Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Aisyah Lovers dan Aitinglishus dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu ya, diberi umur yang panjang dan rezeki yang banyak. Berjumpa lagi bersama kami di channel Aiting TV. Oke para sahabat, sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Kemudian nyalakan loncengnya. Tujuannya agar kalian selalu mendapat berita terbaru dan terupdate seputar Ayu Ting Ting tentunya. Oke para sahabat Aisyah dan Ayu Ting Licious, kali ini Bang Mimin akan memberikan berita terbaru nih, yang mana datang dari akun fans sahabat sejati Aisyah, yang mana di situ sahabat Sri Yuyun memposting sebuah video, di mana video itu adalah hotel yang ditempati oleh Neng Ayu. Selilah para sahabat, di situ ada bayangan sosok seorang pria. Nah, kira-kira siapa ya para sahabat? Penasaran kan? Di situ sahabat Aisyah menuliskan caption dengan caption, "Wow, keren hotelnya. Ada penampakan di cermin. Gimana nggak betah tuh keluarga Cemara. Liburan terus, pulang-pulang pada endut deh, makan enak dan tidur pulas." Aduh, penampakan di cermin ya para sahabat. Kira-kira siapa ya para sahabat? Penasaran kan? Dari postingan ini pun para sahabat banyak sekali ya dibanjiri komentar. Salah satunya kita bacakan dari Neni Andira. "Penampakan siapa say? Mas Al. Au, berarti Mas Al ngikut ya. Coba aku kesana say. Nyusul say Mas Al. Oh gitu say." Para sahabat Aisyah, kira-kira siapa sih yang dimasuk Mas Al? Nah pastinya udah pada tahu ya para sahabat. Di situ juga ada komentar dari Yuli Yudi 9 ya kan, "Ada sosok pria ganteng yang suka nyumput. Yang suka nyumput siapa lagi say, ya kan? Pastinya yang berewokan super ganteng say." Aduh aduh para sahabat. Nah, kalian udah pasti tahu ya kalau soal berewokan plus ganteng siapa lagi nih kalau bukan Mas Bejo. Haha. Pokoknya ya semoga aja ini beneran ya para sahabat ya kan, biar liburan Neng Ayu tahun ini sangat menyenangkan ya kan. Siapa sih yang nggak senang ya kan, liburan bersama dengan lelaki sejatinya ya kan. Pokoknya para sahabat, kita doakan yang terbaik buat mereka berdua ya kan. Semoga cinta sejati mereka abadi ya kan. Amin 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 ya rabbal alamin.